Selamat siang, nama saya Baharudin. Saya pemilik dari Chicken Katsu, brandnya Bento Corner. Kurang lebih sudah hampir mau setahun. Kita mulai bisnis ini dari bulan Juli, tanggal 2 ya. Pekerjaan saya, sebenarnya waktu itu saya nggak kerja, lagi nganggur. Pekerjaan terakhir sih emang waktu itu kerja di resto. Restorannya dulu kebetulan saya di hotelnya, Hotel Bintang 5 di Pondok Indah. Terus habis itu kontrak, karena COVID nggak diperpanjang, kontraknya habis, ya saya akhirnya nganggur. Nganggur tuh hampir kurang lebih 5 bulan. 5 bulan nganggur, terus ya kegiatan paling cuma bantu-bantu istri aja di rumah. Waktu itu munculnya ide ini, saya waktu itu secara nggak sengaja lagi nganterin mertua, kan rumahnya di daerah Cijantung. Saya lagi nganter ke sana, di tengah jalan saya lihat ada orang yang jualan katsu juga gitu. Terus inisiatif istri saya mengusulkan, ya ada yang jualan itu tuh coba beli, rasain gitu kan. Udah istri saya beli, coba ngerasain. Dia bilang waktu itu rasanya kurang begitu pas buat dia, dia bilang. Nah sebelumnya di rumah saya juga dulu sering buat, kalau buat untuk anak-anak waktu selama masih kerja ya, sering bikin masak-masakan restoran juga sih di rumah, kayak buat bikin chicken katsu, chicken cordon bleu, terus bikin spaghetti. Terus kata istri saya, katsunya masih enakan buatan saya, itu kata istri saya, bukan saya. Terus katanya kita coba aja jualan, dia aja ada yang bisa jualan kok, kenapa kita enggak. Ya udah akhirnya saya buat, di trial, dicoba kan, pertama sama tetangga sama temen enak tuh sebelum kita buka ya. Terus kata istri saya, kenapa enggak buka, ya udah buka aja. Buka itu pun ya namanya baru pertama, enggak pertama kali sih, kita udah 2 kali dulu. Pertama kali jualan yang pertama saya ada jualan ayam Hainan, coba juga, tapi itu udah lama, kurang lebih 6 tahun yang lalu. Itu nggak begitu ini ya, namanya kita belajar jualan ya, jual pertama kali ya, itu nggak begitu rame. Terus dari modal yang pertama dulu udah punya dasar-dasarnya, ini kekurangan kita yang dulu waktu apa gitu kan, akhirnya baru kita coba lagi. Alhamdulillah respon dari masyarakatnya sih cukup baik. Biasa pasang status di WhatsApp, istri jualan nih, pengen dong cobain, katanya biasanya gitu, ada yang nyoba. Awalnya gitu. Di WhatsApp aja. WhatsApp gitu, ya. Sampai akhirnya ke sini berapa lama tuh, Mas? Nggak lama sih, paling sebulan ya. Sebulan dari itu. Sebulan dari kenalan di rumah, aja. Oh iya. Yang bikin buat mateng itu ya kayak itu. Ada orang yang jualan kayak gitu, dia bisa, kenapa kita enggak gitu. Akhirnya maju, langsung bikin aja. Toh rasanya lebih bagus. Ini aja deh, gitu ya, jalan aja. Oh, kalau saya enggak salah ingat tuh, pertama kali jualan tuh, alhamdulillah masih dapat 15 porsi. Hari pertama 15 porsi, hari kedua itu dapat 27, hari ketiganya dapat 35. Bertambah, iya. Berarti kan responnya bagus waktu itu melihatnya. Itu pun kita hanya jual dari pakai meja aja. Belum ada spanduk, ini ada tenda sama meja doang gitu kan. Kata istri saya, ini gimana nangkap supaya orang tuh lebih catching gitu kan, bisa nangkap kita jualan apa gitu. Akhirnya yaitu bikin spanduk. Baru waktu pertama kali jualan belum ada spanduk. Oh, berarti meja doang. Meja toh, iya. Iya, meja sama tenda doang. Oh, kan kalau gitu. Berarti orang juga masih gini apa. Iya, paling cuma bacaan yang di meja doang kan. Iya. Pas sudah dipasang spanduk, nah baru tuh mulai orang bisa ngeliat dari jauh, apa ini jualan apa gitu kan. Terus waktu itu juga emang kita kan jualnya masih awal dulu kan 10.000 ya, itu harganya juga masih masuk banget ke masyarakat, makanya orang banyak yang mampir. Nah, dengan adanya spanduk tuh penjualan semakin meningkat, karena orang lebih nangkep, oh ini apa sih, pengen nyobain baru nih gitu kan. Biasanya kan orang-orang kan pengen nyoba yang baru biasanya ya, pengen nyobain gitu. Dari situ kepo ya. Kalau saya compare sama jualan saya yang dulu pertama, ini responnya lebih bagus. Kita juga masih ada semangat gitu kan. Kalau yang dulu emang sepi sama sekali. Tapi juga awal-awal kita kan belum tahu triknya gimana, masih kadang pas lagi orang rame banyak jualan datang,
kita ribetan belum tahu triknya gimana sih biar supaya cepat gitu kan. Banyak sering keteter lah, nungguin apa orang yang beli banyak, sayanya masih berdua. Wah ini gorengnya gimana juga dulu, kompornya dulu masalahnya di kompor. Tiap Jumat rame, kompornya nggak kuat nendang dia, apa sih tekanannya kurang. Udah berapa kali Jumat tuh, tiap hari Jumat pasti keteter tuh. Waduh, yang beli banyak kita stoknya pasti lama. Iya. Akhirnya itu putusin, udah tahu oh kayaknya mesti ganti kompor nih. Akhirnya pakai kompor yang burner gitu kan. Oh, pakai kompor yang pakai burner ya. Kanan tinggi kan dia. Pakai itu baru bisa ke handle tuh yang tadinya antriannya banyak. Dengan pakai kompor ini cuman 5 menit udah mateng. Kalau yang dulu kan lama bisa 10 menit kadang lama banget. Modal awal sih dulu gimana ya, waktu itu masih minjem sama mertua paling seadanya aja, sedapetnya. Istri juga bilang jangan minjem uang buat modal gede-gede, pakai yang seadanya aja dari rumah hadapan. Ya itu tadi kompor gaslina ya udah kita pakai lah. Berarti emang manfaatin apa yang ada. Karena emang modal kita juga waktu itu belum terlalu ini banget, kuat banget kan, seadanya aja lah dipakai yang ada, apa yang penting jalan dulu. Ntar kalau udah dilihat udah jalan udah kira-kira bisa, barulah mulai itu. Udah bisa ganti kompor pertama, karena konsumen udah mulai banyak ya, berarti kan udah ada keuntungan sedikit lah untuk biar supaya efisiensi kerja kita lebih cepat gitu kan. Ganti kompor, terus nambah lagi misalkan apa, beli tenda lagi, ganti spanduk, mejanya diperbarui lagi, jadi lebih dari keuntungan itu udah ada lah keuntungannya. Iya, nambah-nambah aset ibaratnya ya. Saya kan jual chicken katsu itu lagi libur nih, jalan-jalan sama anak sama istri kan ke Aeon Sentul. Aeon Sentul. Iya. Aeon kan memang punya brand Japanese ya, mallnya ya. Lagi itu waktu itu kalau nggak salah lagi Februari tahun baru Cina ya. Itu mallnya penuh banget orang makan Imlek, siang. Iya, lagi Imlek. Imlek tuh kan mau makan anak-anak kan, ya udah ajak makan, cuman penuh banget kan tempatnya karena orang pada liburan, itu pada pengen makan siang di food court kan. Nungguin ada sekitar 10 menit 15 menit baru dapat tempat saya. 10 menit 15 menit dapat tempat, itu pun enggak satu meja. Mencar-mencar karena saya istri saya di sebelah situ, anak saya di sebelah sini gitu kan. Udah akhirnya dapat tempat duduk, udah pesen. Akhirnya saya pesen makanan, anak saya pesen makanan. Ada cerita, anak saya itu kan satu meja sama satu keluarga lain dia. Ada karena pisah-pisah kan. Nah, kan jadi satu mejanya itu kan ada 4 kursi ya. Dia ada orang tua sama anaknya satu. Nah, anak saya itu dia duduk sama orang tua itu kan. Dia anak yang semeja sama anak saya, dia cerita nanya, dia pesen chicken katsu juga. Terus orang tuanya nanya, chicken katsunya enak enggak? Dia bilang gitu kan. Dia bilang enggak enak. Tadi enakan yang di Depok, ini kita nggak kenal ya keluarganya, orang acak ya, orang namanya Imlek kan. Nah tadi enakan yang di Depok katanya, yang di Depok yang di mana? Itu yang di dekat Bumi Ayu, dia bilang gitu kan. Iya. Anak saya ya bilang, dia nggak tahu yang di depan satu meja ini yang punya yang punyanya chicken katsu di Depok. Dia nggak tahu sama sekali tuh. Anak saya ketawa ya cerita, dia bilang, enakan yang di Depok, padahal dia di Aeon kan ada chicken katsu, sushi, sashimi, itu kan macam-macam kan dari jawaban. Juga nggak enak, enakan yang di Depok tuh, dia bilang, yang di depan itu gitu. Dia nggak sadar yang punya. Dia nggak punya di depannya. Itu gambling loh sama sekali, nggak ini, nggak ada drama-drama. Iya, saya denger-denger kan, sendiri, karena rame juga, saya sendiri surprise. Wah ada orang yang bilang kayak begitu kan, itu pas saya. Bapak juga pengennya satu meja sama keluarga. Iya, sama keluarga, iya. Mana nggak dapet kan. Itu pas dengar anak pulang saya cerita kayak gitu, saya ketawa aja. Dia belum tahu ini anak yang punya. Pernah nih ada juga kemarin tuh yang pesen, dia rumahnya di Bojonggede, cuman mungkin karena orang tuanya di sini katanya. Dia pesen buat ulang tahun. Rumahnya di mana, Bu? Kata istri saya waktu itu lagi jagain kan. Saya di Bojong, mana Bojong Rio? Bukan, soalnya di Bojonggede. Jauh banget, Bu. Iya, saya bilang ada juga, dibilang soalnya saya suka sih, dibilang gitu kan. Emang nggak setiap hari saya kemari, katanya dibilang. Paling sekali-sekali, dibilang gitu. Ada juga waktu itu dulu, waktu awal-awal, banyak orang kan karena udah cocok rasanya ya. Waktu awal-awal itu banyak banget yang pengen minta dibukain franchise. Banyak banget, sampai saya sendiri waktu itu belum ngasih karena kita belum matang dalam perhitungan untuk ngasih franchise-nya.
yang banyak itu waktu itu dari Villa Pertiwi. Villa Pertiwi ada beberapa kali tuh orang masak, "Pak Ibu buka franchise dong, saya pengen nih buka di sana belum ada," gitu. Banyak ya, banget. Ya, Pak. Iya, kalau franchise kan di sana ya. Sampai saudara sendiri juga ada yang nanyain di daerah Muhammad Kafi itu, dia juga, "Oh, dong franchise-nya berapa?" dia bilang gitu. Belum tahu deh nih entar. Sebab kita semua di sini kan ngerjainnya sendiri semua produksinya ya. Jadi kadang karena masih berdua sama anak istri, kadang keluarga kan itu pun kadang-kadang masih suka keteter. Kewalahan lah, bukan keteter, kewalahan. Gimana ntar kalau kita mau buka franchise, dibilang gitu kan. Buat supply-nya. Supply-nya, iya. Dulu sebelum mulai ini, sempat juga udah bikin saya, cuman chicken wing produknya. Apa? Chicken wing. Oh, chicken wing. Iya, chicken wing. Saya udah jual juga di rumah, sampai buka online kan, buka di Grab tuh, sampai ngurusin buka nge-Grab karena belum pernah, sempat kewalahan juga, ditolak mulu, cara ininya salah, foto ininya salah, foto ininya salah. Wah, lama banget prosesnya tuh, kira-kira kurang lebih berapa ya, hampir 3 mingguan akhirnya baru bisa tembus, bisa ke Grab tuh. Cuman begitu udah nyampe, udah dapet, pasang di Grab, ke pangsa pasarnya nggak dapet saya, sepi. Itu pun di Grab nyoba kan, kalau nggak dapet-dapet ya udah kan udahlah, penting udah usaha, udah nyoba kan. Dulu sih waktu awal-awal ya, karena emang yang cuma bisa bikin kan saya doang, tadinya kan belum ada yang bisa bikin. Walaupun rencana kan ke depan kan pengen buka cabang juga kan, kalau buka cabang emang pertama nyari karyawannya agak sedikit jadi hambatan juga itu pertama. Karena karyawan kan nggak semuanya sesuai dengan keinginan kita, kadang ada yang bener, ada yang nggak bener, sering bolos lah. Mau enaknya aja, biasanya itu nyari kan susah-susah gampang sebenarnya. Itu yang pertama tuh, nyari karyawan itu. Sekarang kita juga mungkin nggak percaya ntar kalau ditinggal gimana, megang keuangannya, ya kan? Kita harus di, itu juga misalkan pengen buka cabang, hitungan ininya kita belum matang banget. Apa sih? Kalau mungkin, apa misalkan jualan balon lah. Balon kan bisa ketahuan nih, kita kasih modal bawa 10. Kamu setorannya sekian. Nah, kalau katsu kita agak sedikit bingung juga. Karena katsu itu kan kadang ada yang besar, ada yang kecil, karena tergantung ukuran dada ayamnya ya. Kalau kita potong, ada yang besar, ada yang kecil, sedangkan kita ngitungnya ini jadi berapa porsi, kan nggak tentu. Nah, itu kendalanya biasanya di situ. Kita kalau untuk mengelola sudah jual berapa porsi, nggak bisa dihitung ininya. Mungkin dengan berjalannya waktu sih nanti, saya sudah mulai sedikit-sedikit sih, bisa ngetahun formulanya gimana, ntar ini dapat berapa porsi. Jadi ntar untuk dilepas ke orangnya itu, udah bisa. Iya, kemarin bulan puasa pertama kali jualan ya, jadi belum tahu pangsa pasar ketika di bulan puasa seperti apa, belum tahu. Jadi bulan puasa pertama itu sempat putus asa juga, karena bulan puasa pertama saya pikir rame nih, kita buka sore sih kan, karena kan mau puasa kan mulai buka jam 3 sampai jam 6 aja, cuma 3 jam jualan. Ternyata minggu pertama, minggu kedua itu sepi banget. Aku bilang, aduh gimana ya, nggak jualan nggak punya duit, sedangkan kita harus punya jualan, barang nggak laku, buang juga, serba salah kan. Ya udah bilang ditahan-tahanin aja, paling akal ini bikinnya sedikit-sedikit aja. Ya itu ya, risikonya duitnya yang masuk juga cuma dikit kan. Baru minggu kedua, ketiga, baru mulai rame, tahu. Memang ada sih waktu itu beberapa orang yang udah punya pengalaman jualan bulan puasa, dia bilang biasanya puasa itu sepi. Kan ada tukang empat tahu, tukang bubur, dia udah pengalaman kan. Tukang bubur nih, dia bulan puasa, bulan kompetitif totalnya nggak jualan selama bulan puasa, karena dia udah tahu pangsa pasarnya gimana nih, udah pengalaman kan. Nah, kalau saya kan baru pertama, kemarin sempat desperate juga, aduh sepi banget ya, pikir rame gitu kan. Tahun depan planningnya minggu pertama kedua kemungkinan nggak jualan, kita baru mulai jualan minggu ketiga keempat. Kalau lagi kondisi normal sih biasanya kalau anak udah anak-anak sekolah gitu ya, nggak covid, itu bisa nyampe sekitar berapa ya, 200 porsian dapat tuh. 200 porsi. Iya. Per hari. Per hari. Yang awalnya cuma 15 porsi. 15 porsi. Ya. Waktu bulan sempat bulan puasa juga, minggu ketiga keempat itu ramai pesanan, sempat lumayan. Itu alhamdulillah kebantunya, walaupun kita jualan cuma 3 jam, kan sedikit tuh. Kalau biasanya kan saya jualan 6 jam, bulan puasa 3 jam.
pesanan itu yang lumayan. Waktu itu sempet dari bulan puasa, sebenarnya bukan bulan puasa, bukan bulan puasa juga, cuman minggu ketiga keempat itu alhamdulillah dapat sampai 1.500 porsi. Minggu ketiga, minggu keempat. Selama bulan puasa 1.500 porsi. Banyaknya dari Lantunan acara halal bihalal karena lebih banyak. Padahal waktu sebelum bulan puasa cuman dapatnya selama sebulan ya. Itu cuma 1.200-an. Tapi ketika bulan puasa justru malah naik 1.500. 3 2 minggu. Untuk bisa kayak gitu ya enggak mau kita belajar dari pertama di opening ya kan, sama ngelihat pangsa pasar kita seperti apa. Enggak bisa kita ngasih tunjuk ini harus begini enggak bisa, kadang pangsa pasar sama medan area kita juga beda-beda ya. Paling ya kalau nggak mau kita belajar dari yang awal-awal itu sedikit, baik itu dari sedikit-sedikit-sedikit, ntar biasanya otomatis kita tahu sendiri kemampuan pasar kita itu seperti apa, dan kita supaya nggak overstock seperti apa, biasanya gitu. Kadang kita nggak bisa nerbak, mereka nih, wah hari ini rame nih, besok rame, atau tiba-tiba sepi, nggak bisa juga begitu kadang-kadang. Paling yang bisa ditebak ya, alhamdulillah kalau saya nih, kalau weekend tuh rame biasanya pasti, Jumat, Sabtu, Minggu tuh, itu pasti rame. Biasanya ntar kalau bagi rekan-rekan yang pengen ini bisa lihat sendirilah bagaimana apa pasar itu seperti apa gitu loh. Sama ya biasa tanggal muda, kalau tanggal muda tuh banyak biasanya orang sering masih jajan, tapi begitu udah minggu kedua udah mulai tuh agak sepi biasanya gitu. Tiap hari itu saya banyak banget belajar dari sini, belajar berdagang, oh ilmunya ntar tahu sendiri deh, nggak bisa gimana ya, kita mau cerita kadang kita nggak sama ya, nggak tentu. Kadang kita lucu, oh kita buru waktu masak pertamanya ini, kayak masak nasi, saya dulu keteteran bangun jam 3 pagi masak nasi dulu, gimana kan prosesnya, baru jam 5 baru mateng, itu kadang-kadang suka telat buka ininya, karena belum tahu triknya gimana masak nasi yang cepet, terus cara motong salad sayurnya gimana, dulu masih belum tahu kan, masih pakai apa ibaratnya, pakai peeler saya, pakai peeler terus sekarang pakai yang mesin kan udah ada, pakai mesin lebih cepet lagi gitu kan. Masak nasinya lu gimana yang lebih ini, kita tahu sendiri akhir trik-triknya itu kemarin kok lama biar cepet gimana ya cara kerjanya, biasanya gitu kita tahu sendiri nantinya.